Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, bikin geger di pagi ini. Fans sampai sebut kesuksesan Arya Saloka karena sang istri Amanda Manopo. Hingga Amanda Manopo ungkapkan hal ini di IGS-nya di pagi ini. Sungguh membuat para fans Ikatan Cinta semakin penasaran dengan apa yang telah dikatakan oleh Amanda Manopo. Aku tidak pernah diajarkan Tuhanku untuk menjauhi atau memusuhi siapapun itu, kecuali orang itu memberikan tanda agar aku pergi menjauhinya. Entah itu dari sikapnya, entah itu dari perlakuannya, entah itu dari tutur katanya. Aduh duh, bikin heboh nih bun mama di rumah saat melihat unggahan Amanda Manopo yang kian beredar di sosial media di IGS pribadinya di pagi ini mengenai kesuksesan sang suami. Itu berkat sang istri dirinya Amanda Manopo yang selalu mensupport suaminya kemanapun suaminya bekerja, pasti selalu ada di sampingnya istri tercinta Amanda Manopo. Berkat sinetron Ikatan Cinta, kini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil membuat para fans Ikatan Cinta semakin yakin dan juga penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di pagi ini. Kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.